Saudara, di Jakarta hari ini pengibaran bendera merah putih juga dilakukan di akuarium hiu. Sedangkan di Gianyar, Bali, puluhan jenis satwa diikut sertakan dalam upacara kemerdekaan. Peringatan Hari Kemerdekaan di SeaWorld Indonesia Jakarta dilakukan dengan pengibaran bendera di kolam ikan hiu. Putri Indonesia 2005, Nadine Chandrawinata dengan dua penyelam wanita lainnya mengibarkan sangsaka merah putih. Nadine dan dua rekannya menaikkan sangsaka merah putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Puluhan ikan hiu yang dikenal ganas pun mengitari ketiga penyelam di saat upacara berlangsung. Satu kehormatan buat aku sendiri ya, di mana aku bisa memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-63 dengan cara aku sendiri, yaitu dengan melakukan satu melalui hobi aku diving. Nah, ya untung dari pihak SeaWorld juga mempunyai acara yang menurut aku spektakuler juga, unik, di mana kita mengibarkan di akuarium hiu dan mereka memberikan kepercayaan ke aku. Jadi ya kita sama-sama membuat nasionalisme kita lebih tinggi lagi dengan cara yang berbeda ya. Sedangkan di Taman Safari Gianyar Bali, sejumlah satwa diikutsertakan dalam upacara kemerdekaan Indonesia ke-63. Pengelola Taman Safari sengaja melakukan hal ini untuk mempromosikan satwa Indonesia dalam momen yang bersejarah. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta dan Gianyar Bali.